Selamat datang kembali di video saya. Dan kali ini saya akan mereview sebuah kamera pocket dari Sony, yaitu Sony DCBX300 yang saya beli dari Bukalapak dengan harga Rp900.000. Seperti apa barangnya? Yuk simak saja ulasannya. Ini adalah kamera pocket dari Sony, yaitu Sony DCBX300. Ini saya beli second ya dari Bukalapak, harganya Rp900.000. Kamera pocket atau point and shoot yang satu ini bisa jadi alternatif bagi kalian yang sedang mencari kamera yang bagus tapi tidak suka dengan bodi yang besar dan berat seperti kamera DSLR atau mirrorless. Karena seperti halnya kamera pocket yang lain, bentuknya sangatlah minimalis dan compact yang bisa kita masukkan dalam kantong celana dengan sangat mudah. Dan kalau bicara soal kemampuan, kamera ini dibenamkan sensor Exmor R Sony 1.5,3 inch dengan 18.2 megapiksel yang hasilnya cukup tajam di kelas kamera pocket. Dan lensanya sendiri memakai lensa dari G-Lens dengan rentang focal length 4,2 mm sampai 86 mm dengan aperture di f3,5 sampai 5,6 dan dengan 20 kali optical zoom. Yang zoomnya sendiri bisa diklaim bisa mengambil gambar dengan tajam dari jarak yang jauhnya 30 meter. Dan inilah beberapa sampel foto yang diambil menggunakan kamera ini. Untuk lebih memaksimalkan hasil foto dari kamera Sony WX300 ini, Sony juga sudah membenamkan beberapa mode yang bisa kita akses dengan mudah dari roda putar di sebelah atas, seperti Intelligent Auto yang gunanya memaksimalkan hasil foto di kondisi kurang-kurang cahaya, Background Defocus yang gunanya untuk membuat background menjadi blur ala-ala kamera DSLR, dan SCN yang mana kita bisa mengcustom sendiri mode pemotretan untuk menyesuaikan dengan kondisi pencahayaan di sekitar. Dan untuk fitur-fitur yang lain yang banyak berguna pada kamera ini ialah adanya image stabilization pada kamera ini, dan itu sangat membantu sekali pada mode perekaman video agar hasilnya lebih stabil dan smooth. Dan juga adanya fitur WiFi untuk memudahkan transfer file dengan cepat tanpa harus memindahkan file melalui PC atau laptop, dan itu sangat efisien sekali. Dan sekarang kita akan bahas kualitas video dari kamera ini. Meskipun kamera ini terbilang kecil, tapi jangan dianggap remeh. Sony WX300 ini sudah bisa merekam video Full HD di 50 fps, coy. Dengan resolusi segitu, kamu bisa membuat video slow motion seperti ini. Dan karena adanya optical steady shot pada kamera ini, mode perekaman video pun juga akan lebih stabil dan minim getaran dari goyang-goyangan yang akan dihasilkan tangan kita. Dan kurang lebihnya kualitas videonya seperti ini. Untuk kekurangan kamera ini sangatlah minim sekali. Sejauh ini saya hanya menemukan satu kekurangan, yakni pada autofocus yang agak sedikit lambat pada mode video. Namun itu bukan sebuah kekurangan yang fatal, toh kamera ini juga bukan ditujukan untuk mereka ya, para fotografer ataupun videografer profesional yang segala sesuatunya memang harus cepat dan presisi. Dan kesimpulannya, untuk siapa kamera ini ditujukan? Ya, buat mereka-mereka yang memang butuh kamera yang tidak terlalu ribet dengan settingan kamera, dan buat yang memang mencari kamera kecil tapi bagus dan mudah, simple buat dibawa jalan-jalan. Oke, sekian dulu review singkat dari kamera Sony WX300 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Like saja jika video ini berguna dan dislike saja jika video ini tidak berguna. Silakan share jika ingin berbagi buat orang lain, dan jangan lupa subscribe.